Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat talamid. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair aidan. Tayyib, qabla an nabda dirasatana, hayya naqra bismillah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini Ustaz dapat menyapa kalian melalui channel YouTube SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Mari kita belajar bersama untuk materi pembelajaran sorof. Kemudian setelah kalian selesai menyaksikan video ini, Ustaz minta tolong kalian untuk mengisi list absen yang sudah Ustaz share di Teams. Kemudian adapun evaluasi maupun tugas silahkan untuk dikerjakan. Betul. Baik, anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan pembelajaran sorof. Hari ini kita belajar mengenai materi fi'il thulatsi mazid bi harfin. Simak videonya terus sampai akhir ya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah peserta didik menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian fi'il thulatsi mazid bi harfin dengan benar. 2. Menghafalkan wazan fi'il thulatsi mazid bi harfin dengan benar. 3. Menyebutkan 3 mauzun fi'il thulatsi mazid bi harfin dengan benar. Adapun materi pembahasan pada pertemuan kali ini, A. Pengertian fi'il thulatsi mazid bi harfin. B. Wazan dan mauzun fi'il thulatsi mazid bi harfin. Nastamir, mari kita lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fi'il thulatsi mazid bi harfin. Apakah anak-anakku semuanya di rumah sudah tahu? Ada yang tahu dan ada yang belum. Ya, kalau begitu Ustadz akan jelaskan lebih lanjut, lebih rinci untuk pengertian fi'il thulatsi mazid bi harfin. Kalau dilihat dari segi bahasa, kita bisa artikan perkata. Fi'il artinya kata kerja, thulatsi artinya 3 huruf, mazid artinya ada tambahan, bi harfin dengan 1 huruf. Nah, kalau demikian kita mudah mengartikannya bahwa fi'il thulatsi mazid bi harfin adalah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli ya, dengan tambahan 1 huruf. Jadi 3 plus 1, jadi semuanya ada 4 huruf. Fi'il thulatsi mazid bi harfin ini terdiri dari 3 bab, yaitu 1. Ada wazan fa'ala yufa'ilu. Yang kedua ada wazan fa'ala yufa'ilu. Dan yang ketiga wazan af'ala yuf'ilu. Inilah 3 bab wazan mengenai fi'il thulatsi mazid bi harfin. Berikutnya kita masuk pada pembahasan yang B atau yang kedua, yakni wazan dan mauzun fi'il thulatsi mazid bi harfin. Yang pertama tadi Ustaz sebutkan ada wazan fa'ala yufa'ilu ya, bertasydid ain fi'ilnya. Nah, wazannya seperti apa untuk fi'il thulatsi mazid bi harfin? Yang pertama di sini sudah ada keterangannya. Yang atas ini adalah wazan, kemudian yang di bawahnya adalah mauzun. Ya, kemudian Ustadz juga sudah jelaskan di sini ada bentuk-bentuk kata apa saja dari tasrif wazan fi'il thulatsi mazid bi harfin. Yang pertama ada fi'il madi. Fi'il madinya berupa fa'ala. Kemudian fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Kemudian masdar, di sini ada 5 masdar, ada taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Nah, kelima kata ini adalah bentuknya masdar. Kemudian ada isim fa'il, fahuwa mufa'ilun. Isim maf'ulnya wadzaka mufa'alun. Kemudian fi'il amarnya fa'il. Fi'il amar nahinya adalah la tufa'il. Kemudian isim zaman makanya mufa'alun, mufa'alun. Nah,
Tadi Ustaz sebutkan fil amar nahi. Apa itu fil amar nahi? Fil amar nahi adalah kata kerja larangan, ya. Nahi itu artinya dilarang atau larangan, ya. Kalau amr, amr saja itu adalah perintah. Kalau nahi berarti perintah yang dilarang atau yang berkebalikan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada mauzun, ya, atau kata-kata atau kata kerja yang mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu ini. Yang pertama ada farroha, kemudian berubah bentuknya menjadi fi'il mudhari yufarrihu, dan seterusnya mengikuti tafrihan, tafrihatan, tafrohan, tifrohan, mufarrohan, fahuwa mufarrihun, wadzaka mufarrohun, farrih, la tufarrih, mufarrohun, mufarrohun. Nah, perubahan ini sesuai dengan keterangan di atas tadi, mulai dari fi'il madhi, ke mudhari, ke masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, amar nahi, dan isim zaman makan. Inilah tasrif untuk fi'il wazan fi'il tsulatsi mazid bi harfin beserta mauzun. Jadi yang di atas wazannya, kemudian yang di bawah mauzunnya. Wazan yang kedua dari fi'il tsulatsi mazid bi harfin ada fa'ala yufa'ilu. Nah, seperti apa tasrifnya? Kita lihat yang di atas masih sama, yaitu wazan, di bawahnya adalah mauzun. Bagaimana tasrifnya? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ini adalah wazannya. Kemudian mauzunnya ada kata qatala, ya, ada fi'il qatala. Kemudian kita tasrif qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fa huwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Inilah wazan dan mauzun untuk fi'il tsulatsi mazid yang kedua, yaitu wazan fa'ala yufa'ilu. Yang ketiga dari wazan fi'il tsulatsi mazid bi harfin ada af'ala yuf'ilu. Seperti apa tasrifnya? Kita lanjut. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'alan fa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ila tuf'il muf'alun muf'alun. Berikutnya bagaimana dengan tasrif mauzunnya? Ada kata akroma yukrimu. Kita tasrif akroma yukrimu ikroman mukroman fa huwa mukrimun wa dzaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Inilah wazan dan mauzun untuk fi'il tsulatsi mazid yang ketiga, yakni af'ala yuf'ilu. Berikutnya akan Ustadz putarkan lagu untuk tasrif tiga wazan fi'il tsulatsi mazid bi harfin. Mulai dari fa'ala yufa'ilu, kemudian ada fa'ala yufa'ilu, dan yang ketiga af'ala yuf'ilu. Silakan simak lagu berikut ini. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ala tuf'il mufa'alun mufa'alun farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wa dzaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun. وفعالا فهو مفعل وذاك مفعل
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz berpesan untuk senantiasa jaga kesehatan, kemudian jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Hadza minni nakhtatim biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.